Halo penggemar bonsai semuanya, ketemu lagi ya di channel ini. Ya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tentunya semangat. Ya, untuk kesempatan kali ini depan saya ada pohon sancang. Ya, pohon sancang. Pohon sancang ini juga dulu pernah saya videokan. Ketika cara menanam di semi ground, bisa dilihat kesuburannya sancang ini. Ya, paling tidak ketika jadi pohon, saya itu menanam bahan tumbuhannya subur itu rasanya senang. Paling tidak senang menikmati prosesnya. Ketika tanamannya subur ya otomatis jadi lebih semangat harusnya. Ya, langsung saja. Ya, kali ini pohon sancang ini saya akan membahas tentang mempertegas gerak dasar pohon ya, karena ini masih tumbuh secara liar, belum saya arahkan. Nanti bisa dilihat gerak dasarnya, dan mungkin ada beberapa cabang yang akan dipotong atau dibuang karena gerak dasar ini juga termasuk sebuah nilai seni yang perlu dipertegas juga. Ya. Oke, langsung saja kita akan pruning dulu pohon ini. Dengan ketika kesuburan seperti ini bisa dilihat ya, sancang yang sangat subur. Ini hanya pertumbuhan beberapa bulan. Seperti biasa saya programnya dengan semi ground ya. Dengan semi ground. Tapi pertumbuhannya cukup subur. Ya oke, kita pruning dulu pohon sancang ini. Ya, tentunya dinikmati pruningnya ya. Proses membuat bonsai itu harus dinikmati. Yang penting bahagia, no. Nah, ini sangat subur ya. Jadi banyak sekali ranting-ranting yang harus dipangkas dan dibuang. Nanti biar lebih jelas. Ini bahan sancang ini dari dongkelan ya. Jadi bukan program itu. Ini sebetulnya sancang di atas batu ya, on the rock. Sebenarnya on the rock. Kita buka dulu. Gerak dasarnya juga alami ya. Coba nanti akan saya ya pertegas lagi dengan memotong atau memilih ranting mana yang akan dibesarkan.
untuk media sancang sendiri supaya subur seperti ini sudah pernah saya bahas ya dengan Samigrom. Ya karena biar lebih efektif, lebih mudah dalam perawatannya, saya menggunakan teknik Samigrom. Dan karena keterbatasan tempat juga, lancang ini masih tahapan awal karena baru nanam, masih bahan. Banyak sekali ranting-ranting yang karena pertumbuhannya sangat subur. Beberapa ranting yang harus di topnya mungkin akan sedikit berubah dari konsep awal. Kita gunakan ranting ini yang sudah membuka. Ranting ataupun cabang yang kiranya mengganggu gerak dasar kita buang, kita cari titik tumbuh yang baru. Kita sisakan ranting untuk pengelosan.
Karena sudah mulai terlihat alurnya, rak dasarnya. Seperti ini mungkin. Ini rak dasar pohon sanjangnya. Nanti akan kita potong cabang ini karena mungkin gerakannya kurang enak ya, terlalu besar di atas, maka sini saya akan potong di bagian ini, potong miring. Cabang sudah cukup besar ya, potong. Lalu kita rapikan dengan catok. Bekas potongan dikasih salep kadmium karena sancang sendiri rawan sekali terhadap ulat batang, untuk melindungi gunakan salep kadmium. Ya. Para penggemar bonsai, inilah tadi setelah di pruning harus dipilih cabang dan ranting seperti ini. Cabang yang di sini tadi saya potong ini, saya potong yang di sini tadi, nah posisinya seperti ini, saya potong, bisa di stack. Ya, sebenarnya seperti ini bahan donggelan sancang. Ya, ya ukuran ya kurang lebih lingkar berapa ini? Ya, para penggemar bonsai, inilah apa yang tadi dikatakan di awal. Saya memotong cabang supaya jelas alur pohonnya. Ya. Ini. Pohonnya ini gerak dasarnya ya. Jelas yang penting dinikmati ya, bonsai dengan semangat berkarya, berkesenian bonsai, dan tentunya butuh ketekunan karena ini berkaitan dengan waktu ya. Para penggemar bonsai, demikian yang bisa saya bagi tentang sancang ya. Sampai ketemu lagi ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya ya, hanya sebatas sharing ya. Tidak berarti menggurui, hanya sebatas sharing, berbagi pengalaman
berbagi ya pengalaman tentang membuat bonsai lah intinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, like, comment, and share tentunya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam bonsai, semangat berkarya.